Salah satu kenikmatan makan bakso itu, aku tuh kalau pas menikmati si tangkar sama ada rasa toge mentah. Ah, mantep, segar. Segernya. Ya ampun, iri video sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, teman-teman Teteh, apa kabar? Sehat semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih udah selalu ngikutin konten-konten Teteh. Ini ya, Baraya Sadayana, Teteh lagi ada di Garut. Dan iya teh gerimis, tapi maksakin keluar deh. Katanya ada bakso endol. Nah sekarang dari sini, dari tempat parkir, Teteh harus numpang deh. Pit, kemana ya Teh? Kesini. Gak sendiri, aku sama sahabat-sahabat aku ya. Ada saudara aku Fitri, ada Mia, ada Citra. Juga ada anak aku, Abi, tuh. Ada Abi, Abi ikut juga. Oke, Abi nemenin Mami mau ngonten. Punten Ibu. Belok kanan. Oh oke, okay. Dijagain sama Abi. Jadi tuh, masuk-masuk gang kayak begini. Dadi jug-jug gue, tebih genya. Da, sakatanya ini baksonya endol. Bakso apa sih, Pit? Bakso Ce Isah. Ini tuh udah di komen juga kan. Baca-baca. Oh ini rekomendasi ya. Rekomendasi dari subscriber ya. Itu tuh banyak banget yang nyuruh kesini teh. Makanya oh gitu. Kita survei dulu. Oh oke. Okay. Jadi ini tuh tempat baksonya itu atas rekomendasi dari subscriber kita ya. Bakso Ce Isah. Ini bukan ya? Bukan. Masih jalan? Masih jauh nggak? Sini Pit. Oh, ternyata. Oh iya, ya ampun. Luar biasa. Ini dia bakso Ce Isah. Assalamualaikum. Nah. Ya Masya Allah, iya dia bakso na tuh. Terus disiapkan tuh ku Ce Isah. Anu iri widi lah, anu iya, anu iya. Mantapnya. Hayu langsung. Oh, sakit udah ya. Assalamualaikum. Aduh, menirame. Masya Allah, atur nuhun. Tetanggaan di Pejaten, kenapa ketemu di sini? Nah, kan? Oh, Ibu dari Pejaten? Oh, jauh-jauh dari Pejaten makan bakso ke sini. Ketemunya di ini sini. Ini lagi liburan. Iya, sekarang udah di sini. Oh, Masya Allah. Geningan di mana-mana, iya, Tenu. Magaluh bakso ke Ce Isah, teh, Masya Allah. Ce Isah, tuh. Aduh pakai lipstick dulu atuh. Rame ya Masya Allah. Selain bakso ini ada apa lagi hari ini naon teh? Oh batagor ini bumbunya. Masya Allah kela orang-orang bari karaosan batagor sarang bumbuna tuh. Duh bismillah. Rawas pisan. Itu ada remi ayam. Ya, tapi si ayam ini bumbu kuning kayak gini kayak opor. Unik ya. Pakai ini yang suwir. Tata mangga lah. Ce Isah abi hoyong enggak dambal. Yang mana ieu Ce Isahna? Ce Isah tuh. Oh, lagi mabok. Lagi isi. Masya Allah, yang jualan bakso lagi mabok, maboknya nyium bakso bau. Maturnya ribu. Menung ada bibi nih. Semuanya. Ya, pakuin aja lah nanti dibagi-bagi dulu. Biar yang ini dulu. Nanti habis ini aku pesan pokoknya ya. Yang favorit di sini apa? Urat. Urat ya, mau pakai bakso urat deh aku. Nah, ini dia bakso Ce Isah.
Duh, udah pakai tetelan, pakai bakso aci, pakai bakso urat yang iri widil, pakai tahu. Bismillah tadi pesen soun toge, bihun toge tah. Mantap, kita cobain kuahnya dulu ya. Masih panas, iya masih ngebul pisan. Bismillah. Gurih raos. Sekarang kita racik, ya. Miss Dasem. Dinaonan wae. Kasih apa? Kasih saus ya. Terus kasih apa lagi? Kecap, pinter. Udah mulai pada pinter ini. Jangan lupa dikasih sambal. Tingali ieu sambelna, sambelna ieu mah cabe garing. Khas ieu nya sambal kieu tah. Aduh, ieu mah lada sih seutik oge. Sedikit juga pedas. Tuh, bari banjurkeun. Atuh, sieun, sieun muncrut. Power. Tong hilap di cukaan. Kade cuka teh sok haseum ieu teh ulah ngagejrot teuing nya. Cukanya harus dikasih ancang-ancang. Kajen lebih baik nanti nambah lagi kalau kurang asem. Daripada asem teuing. Harus dikecapan lagi. Kita aduk. Lihat warna sudah langsung berubah. Jadi makin menor. Bismillah. Dah asem juga nak. Tapi endol sih. Endol. Aduh, iya lada nate lada. Cabe garing anu. Panasin karena beteng gitu ya. Endol tapi nak. Aduh. Cik aku pengen. Cek dari bakso aci nak. Ya iya bakso aci nak. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat usian gaji. Kenyalnya enak banget. Rasa pisan. Tangkar tong hilap. Salah satu kenikmatan makan bakso itu aku tuh kalau pas menikmati si tangkar sama ada rasa toge mentah. Mantap, seger. Segernya itu tuh salah satu kenikmatan aku kalau makan bakso selain dari bumbu yang Miss Dasem juga tekstur si tangkar sama si toge mentah yang masih krenyes-krenyes itu. Aduh, raus pisan. Tahu. Usian baksonya banyak. Ini ya, kalau sambal cabai garing kita, ladana awet. Dari sini sampai perut semuanya anget. Bismillah. Menor banget ya lihat bumbu ini. Aduh tinggal ditangkar meninam ruk. Masya Allah raus pisan. Aduh, raus pisan. Sekarang aku mau cobain si bakso urat yang iri widil ini. Liatin. Iri widilnya. Ya ampun, iri widil sekali. Oh my God. Uratnya menibar radag.
angkarnya bikin olahraga mulut. Aduh, Ima walaupun hujan-hujanan, dijug-jug, masuk-masuk gang, nggak nyesel karena seendol itu. Bumbu nepi kal kokil. Enak loh ini tangkarnya. Jadi bagian tangkarnya itu dia kasih itu yang ada bagian dagingnya, ada bagian tangkarnya. Udah pas. Mana yang gak pesan Bang Jai? Pesan? Iya. Udah. Adek? Ya, ayam aku. Angga? Endol aja. Ada dorok dok, kita kasih dorok dok. Ini mah dorok dok anu di kampung-kampungnya. Nu pecin pisan rasana teh nu gurih. Mau kak? Yang kami nyamperkan di misalkan mereka imahela. Kayak nyamper gendai ke pabrik. Udah nak balag. Anu pesan mie ayam. Oh Bang Jai, lucu ya itu ayamnya itu ayam kuning gitu. Jadi kayak opor. Aduh ya maaf. Baksonya, kuahnya, tangkarnya. Ada tuh nyali sampai begini kuahnya masih mie gak saru wami ngaruh sancik no mie ini punya teman aku tinggalin Numia Amalia. Ini Citra Aprilia nih. Hampir-hampir mirip Citra Aprilia. Salah duanya? Embernya. Heeh. Lenu Abi ya. Amis tadah seum raosan.
apa ya aku bilang ya? Sok. Air mandi. Andol? Hampir mirip ya? Hampir mirip. Aku juga, tadi sambalnya juga diituin ya? Diboroloin? Dicurulungin. Dicurulungin, diboroloin ya? Satu tipe jadi di keluarga aku sama sahabat-sahabat aku itu tuh bumbunya satu tipe. Jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul mungkus bakso, enggak perlu khawatir karena pasti bumbunya mirip. Sama. Jadi kalau misalkan bumbuan lah ku mi, bumbuan lah ku ita atau bumbuan lah ku ambu gitu. Aku di sini panggilnya ambu. Bukan kembu ya, ambu. Kamu ini ayam kok? Bumbu kacangnya dari tadi aku ngambilin ini juga batagor. Ada batagor, cocok bumbu kacang ini. Udah habis semangkok, piring. Mangga-mangga, karena tadi itu. Ini tadi kan dicocol bumbu kacang, sekarang dicocol kuah bakso. Endol ini. Luar biasa ceisahnya. Walaupun masuk-masuk gang. Nasi di bilik-bilik jualannya, tapi sampai dari tadi orang Pejaten ya tadi ya, Jakarta nggak masuk adil. Alamat lengkap dan harga setelah ini ya. Oke, aku mau abisin kuahnya dulu. Nah, sekarang waktunya kita tanya-tanya. Ini sudah ada di sini. Ibu namanya siapa? Ibu Ika. Ibu Ika, Ibu Ika ini adiknya Ibu Isah. Iya. Oh, jadi ini teh bakso ceisah. Ibu Ika yang bantuin di sini. Iya. Ini yang ngeracik bakso semuanya Ibu Isa. Ibu Isa, masya Allah. Aduh, Ibu Ika, Ibu ini baksonya emang benar yang tadi urat aku yang gede itu sebenarnya urat kecil. Iya. Urat kecil aja yang tadi aku makan segede itu. Urat gedenya seageng kumahnya? Seageng urat ageng. Seageng urat ageng nunga geblug. Jadi langkung ageng tidinya. Lebih besar dari itu si urat gedenya. Masya Allah. Bu, ini kalau untuk harga sendiri itu dipatok dengan harga berapa sih? Kalau yang tadi aku makan nih ya, urat kecil. Bakso aci tadi ada dapat berapa? 3 ya? Sama tangkar, sama bihun, sama mie, sama tahu. Tahu bakso. Jantan seberapa ya, Tete? Itu Diana. 20. Hah? 20. 20 ribu? Iya. Serius? Serius. Sebanyak itu? Cuma 20 ribu udah pakai tangkar banyak. Murah, enak. Aduh, wareg iya mah, masya Allah. Bakso acinya juga kenyal banget. Kalau mau makan bakso di sini itu bisa dari mulai harga berapa? Harga dari 5 ribu, 10 ribu. 5 ribu tiasa? Tiasa. Tiasa. 5 ribu kayak yang naon? Bakso cincang. 5 ribu kayak yang bakso cincang? 5 ribu udah dapat bakso cincang. Jadi dari 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu, 20 semua bisa ya? Bisa. Aduh murah pisan ya. Berarti ini dari luaran juga bukan cuma ada orang sini, banyak juga yang beli bakso kesini. Buka emang dari jam berapa sih Bu Ika? Jam 11. Sampai jam? 4. 4 sore? Iya. Tong sore teuing. Jangan kesorean datang ke sininya karena jam 4 sore udah tutup ya. Dari jam 11. Dari jam 11? Iya. Masya Allah. Jam 11 sampai jam 4 sore. Aduh sebentar ya berarti jualannya. Banyak yang belinya. Masya Allah luar biasa. Nih orang kalau mau jajan nih penasaran pengen makan bakso ceisah. Harus datang ke alamat mana? Alamat mana aja? Alamat mana aja? Ya duka tuh udah abis menu jajan. Jalan alamat teh Ece? Jalan Wisdom. Jalan naon Wisdom teh? Nah, Wisdom. Kampung Cimuncang. Kampung Cimuncang. Papagahan. Ah. Cuk Ikah Moniron. Papa di sini rekam. Heeh, enggak apa-apa. Pacak si
kita tanya kedah ngapalkan, ngapalkan. Bisa atuh. Kaca ngapalkan eh, wai atuh. So, kampung Cimunca. RT. RT hiji RW 7. RT hiji RW 7. Jalan Wisdom. Wisdom tuh wisata domba ya. Jadi kalau di Garut tuh ada Wisdom, nah deket-deket situ wisata domba. Jalan Ranca Bango. Jalan non Ciomas. Atau karena perumahan Dewi. Jalan Ranca Bango teh. Jalan Ranca Bango, masuknya Jalan Ranca Bango, kampung Cimuncang. Oh, kok Ciomas, Cimuncang. Kampung Cimuncang, RT 1 RW 7. Terus kecamatan apa? Tarogong. Pak camat na saha? Duka. Pak camat nama Duka. Pak lurah na? Lurah saha? Kampung. Coba orang pilaring lah ke kantor kecamatan. Iya. Orang ngaroskeun camat saha namina? Bupati na saha? Teh kah? Pak Rudi. Jadi panaya. Itulah pokoknya ya. Karena baksonya endol, aku mau kasih stiker. Cus langsung aja datang ke bakso Ceisah ya. Kalian memang ada tempat parkir sih di depan ya. Ada bisa buat parkir. Terus tinggal masuk-masuk ke beberapa gang. Pasti udah pada tahu juga di sini bakso Ceisah. Cari di alamat yang tadi. Ceisah emang aku bilang apa? Ceisah. Ceisah. Mau nunggu juga ngobrol jeng Ceisahnya. Oh iya. Lainnya Ceisah. Iya. Berarti. Teh. Kakaknya Ceisah. Iya, Abi Raina. Raina Ce Ika, ada adiknya lagi? Enggak ada. Ce Ipah, ayo Ce Ipah. Iya. Oh. Iya, Ce Ipah. Oh. Kita tempel aja ini ya. Aduh, ngiring nempelkeun ya. Tuh, udah ada ke sini dari jajanan Garut. Nah, iya artos teh tadi dibelanyakeun kan udah ditempel-tempel. Pak aya nu udah ieu masar pengangge artos palsu aya? Oh, iya teh tinu jajan. Teng teingin seteh baso marebu wae ke duit palsu. Baso kenging. Itu tuh kita tempel dulu ya. Di mana iya teh? Di sini aja ya. Tuh. Raos pisan baso Ceisah. Oke, Ceika hatur nuhun ya. Ibu Isah nuhun pisan. Mudah-mudahan makin laris manisnya. Dari mana-mana datang ke sini mau cobain baso Ceisah. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin konten aku. Buat kalian juga yang mau cobain langsung datang aja, alamatnya itu tuh udah dikasih tahu ya. Yang mau ngasih rekomendasi jajanan juga boleh, karena ini juga aku dapatnya tuh dari rekomendasi subscriber. Oke, ditulis aja di bawah kolom komentar ini. Silahkan tulis kira-kira aku harus datengin makanan apa kemana ya. Oke, hatur nuhun. Hatur nuhun sadayana. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum. Dah.